Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. Itu kerja aku. Again. Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni ya, kita akan borong semua jenis kek tapak kuda. Let's go. Jenis macam mana lagu tapak kuda? Macam yang korang tahu, kek tapak kuda ni ada yang murah dan ada yang mahal. So kita orang akan borong dari yang murah sehinggalah yang paling mahal. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Jom kita pergi borong semua jenis tapak kuda. Untuk korang yang tak tahu, kek tapak kuda ni datang dengan pelbagai saiz. Yang paling kecil kita ada kek tapak kucing, lepas tu kita ada kek tapak kuda, lepas tu kita ada kek tapak gajah, lepas tu paling besar kita ada kek tapak dinosaur. Oh, sting aku. Yahoo. Jadi aku dan talent-talent aku pun keluarlah untuk cari semua jenis kek tapak kuda ni dan kita akan mulakan dengan kek tapak kuda yang paling murah berharga RM10 iaitu kek tapak kucing. Okey, kita mulakan dengan kek tapak kuda kita yang paling murah iaitu berharga RM10 dinamakan kek tapak kucing. Let's go. Let's go. Here I come. Yes. Bukan yang ni. Salah. Kian lah. Kau pergi. Alright, sila bawa kek tapak kucing kita yang sebenar. Bring in. Okay. So, inilah dia. Wow. So, macam nama dia ya. Kek tapak kucing, kita boleh nampak saiz dia kecil. Sesuai dengan nama. Kalau compare dengan tapak kuda kan, tapak kuda besar sikit, panjang sikit. Yang ni kecil. Sebab tu nama dia kek tapak kucing. Seller tu pun dah bagi kita 4 flavor yang berbeza. Ada coklat, ada pink campur coklat, ada hijau coklat dan ada hijau. Okay ni ada 4, kita ada 4. Seorang satu. Tak payah kongsi. Okay, kita dah tahu dah bentuk kek tapak kucing ni macam mana. Sekarang kita nak tahulah rasa dia macam mana. Sedap atau tak sedap? Guys. Jom kita rasa. Jom test. Okey, Davi, kau nak pilih mana? Pilih dulu. Let's go. Mana dia boleh? Yes, akhirnya. Ayah, random pun dapat yang apa. Aku dah nilah. Aku coklat dah. Davi, you nak mana? Okey. Yang ni. Sama lontel. Okey, jom kita buka. Kejap. Aku pun belum habis buka lagi. Cepatlah bos. Sabar. Lama sabar tu. Dah gian. Okey. Dah. Jadi guys, tapak kucing perisa macam guys. Aku tak minat sangat macam tapi macam. Apa dah lah. Boleh lah. Bismillah. Makan sikit. Serius enough. Okey, out of 10 lagi berapa? Jujur. Aku pun senang. Okey, dia bagi 9/10 untuk flavor macam. Okey, untuk dia pula, ni flavor coklat lah. Ni flavor coklat. Bismillah. Apa yang aku punya tu? Bulat dah kecil. Bulat aku besar. Ya, lambat. Ada crunch. Okey, untuk flavor coklat ni, aku bagi 7 out of 10. Okey, David. Ni flavor? Ni adalah strawberry campur coklat guys. Okey, bismillah. Macam roti gadi ni apa dia? Alalalala, tumpah-tumpah makannya. Mulut kecil. Alalalalala. Sedap ke? Sedap. Sedap. Buluh. Cepat. Hey, stop drinking guys. Nice. Hey, me by the way, sedap. Ada macam sedap. Ada? Hah? Macam? Ya, cuma boleh. Oh. Eh, Sebi. Flavor apa? This is matcha crunchy chocolate, guys. Lambat pula ni. Kita nak review banyak tapak kuda, tapak gajah. Lagi depan ni. Berapa? Bagi satu nombor je. 9. So, flavor yang paling sedap kat sini untuk kek tapak kucing adalah strawberry campur coklat. Sedap tu. Alright, kita baru je selesai makan kek tapak kucing. Sekarang kita move on kepada kek tapak kuda kita yang berharga RM30. Silakan. RM30? Wow. Okay, dah sampai dah. So, benda pertama yang notice, dia lagi besar lah daripada kek tapak kucing tadi. Yang ni lagi panjang, lagi lebar. Dan nama dia kek tapak kuda.
Kenapa nama dia tapak kuda? Aku tak sure lah. Aku rasa kan, time orang masak benda ni, yang orang orang pertama yang buat tapak kuda ni, rumah dia dekat belakang ni lah. Ladang-ladang. Tak ada. Kalau teori aku nak dengar. Apa? Kalau teori aku sebab saiz dia sama macam... Salah, bukan. Lepas dia potong tu, nanti nampak bentuk macam... Ya. Orang yang buat tapak kuda ni pun tak pernah tengok kuda tu macam mana. So sekarang kita dah tahulah bentuk kek tapak kuda tu macam mana. Sekarang kita dah tahulah rasa dia sedap. Tak sedap. Okay, kita dah pun potong kita punya kek tapak kuda. Jomlah kita rasa. Kat sini kita ada dua flavor iaitu coklat dan biskop. So silakan sodok! Sodok, sodok! Abang nak ambil coklat. Bismillah. Aku bagi 10-10 lah yang ni. Sama. Aku berani cakap yang ni lagi sedap daripada kek tapak kuda ustaz tu. Serius? Lagi sedap? Tahu tak kenapa lagi sedap? Sebab kita orang tak pernah dapat beli pun yang ustaz punya. Sebab tu dia lagi sedap. Nampak tak? Sedap sangat sampai kita orang gelak. Sedap sangat. Okey, kita bincang dulu nak bagi markah berapa untuk ini. Bincang dulu 100. Bisik aku. Setelah para juri berbincang, memang sedap tak tipu, so kita bagi 10 aura 10 untuk kek tapak kuda. Berbaloi RM30. Berbaloi sangat. Aku sebenarnya dah muak tu. Tapi kita ada dua lagi kek tapak kuda untuk dicuba, tahu tak? Masalahnya dua tu bukan dia kecil. Dia makin kita try, makin besar lagi besar. Kita dah settle kek tapak kuda. Sekarang kita ke yang seterusnya, iaitu kek tapak gajah. Gajah! Bawa ni gajah. Okay, silakan bawa kek tapak gajah kita. Wow, besar siap. Wow. Siapa nak makan ni? Dekat atas meja kita ni ada kek tapak gajah. Sebab apa gajah? Kau boleh tengoklah saiz dia lagi besar daripada tapak kuda. Okey, yang ni siapa nak teka? Kenapa nama dia kek tapak gajah? Aku. Sebab dia punya ni ekosistem. The whole ekosistem ni tanah, ni pokok, ni tanah balik kan. So gajah duduk situ. Saya berjumpa dengan ayah pin sendiri di langit saya jumpa. Okey, Davi. Kenapa kau rasa ni kek tapak gajah? Sebab dia besar. Dan dia panjang dan dia lembut. Yeah, boy. Dia macam belalai gajah. Yes! That's what I told you guys. Finally, kita dah tahu dah guys. Oh, meleleh. Guys, as you guys can see. Tengok. Kebal. Tengok, sekejap. Aku ambil sikit. Tengok. Macam ni juga ah. Besar gak ah. Ha, tengok dulu. Ini je besar kek tapak kuda kita makan tadi. Woi, no way. Ini isi belalai gajah sebenarnya. Guys. Tu masalahnya. Ini makan seorang tak habis ya. Ini dua orang makan ni. Aku tak suka mata guys. Ini bukan tapak gajah guys. Ini handphone Nokia saja. Woi. Kita dah potong siap-siap. Jom kita rasa kek tapak gajah kita. Oh, crunchy oh! Dia sedap lah guys. Cuma, tadi dah makan macam-macam kan. Dah makan yang tapak kucing, tapak kuda. Aku tak boleh rate high lah, tapi sedap dia. Tak suka macam. Kita orang dah makan banyak tadi. So, kita orang rasa macam muak sangat. So, kita akan bagilah pendapat masing-masing tentang kek tapak gajah. Kita mulakan dengan Syahmi. So, apa pendapat kau? Pendapat aku benda-benda macam ni lagi kecil, lagi bagus. Lagi besar, makin menarik. Negatif gila tu kau ni. Kau ni penuh dengan kebencian tu. Penuh. Okay, Davi. Apa pendapat kau setelah rasa kek tapak gajah? Sedap lah. Jangan cakap abang, cakap tu. Sedap lah guys. Kalau korang kena cuba juga. Mantap. Dia review macam influencer. Sedap. Mantap. Korang kena cuba. Mantap. Maksud dia panjang dan lembut. Ini boleh makan dengan keluarga korang. Semua kek tapak kuda dia cakap macam tu. Benda ni untuk orang yang ke mana-mana sesuai lah. Okay, tak suka manis.
suka pahit-pahit ke? Patut dia suka kau weh. Aku masam-masam. Untuk pendapat aku pula, aku baru je bayar RM100 untuk kek tapak gajah ni. Bagi aku, 4 orang tak cukup untuk nak habiskan benda ni. Kau kena perlukan at least lah satu tim bola untuk habiskan satu kek tapak gajah. So, kalau korang tim bola, korang lapar, sebelum game tu korang order lah kek tapak gajah, makan dulu. Tapi tak tipu lah, dia punya isi memang padat. Tak kena kot. Lagi satu dia memang panjang guys. Ya tapi untuk kali yang ke-10, terima kasih sebab bagi tahu dia panjang. Tadi Bibi tak tahu gitu. Kau tahu panjang. Panjang kan? Panjang. Lembut. Lembut. Dah habis ke? Ada lagi ke? Belum. Ada lagi satu guys. Ya kena habis lah. Jadi, kita baru je selesai mencuba kek tapak gajah. Sekarang kita ke kek tapak terakhir yang Big Boss punya, yang terakhir punya. Final Boss. Iaitu kek tapak dinosaur. Tapi buat bunyi dinosaur. Ho! Abang kecil punya. Macam ni, bunyi dinosaur ni yang real punya. Ya. Ya. Okay, silakan masuk kek tapak dinosaur. Pasang lagu dinosaur. Dia masuk. Cepat. Oh, besar. Kau suka ke ni tapak dinosaur tu? Tapak naga sih. Tapi dia panjang tu. Panjang tak ada panjang. Panjang, lembut. Okay, ni kelebaran dia. Ketinggian dia macam berat. Berat gila. Tak dekat. Ada sebab kenapa benda ni dinamakan kek tapak dinosaur. Kau boleh tengok. Macam ni, kenapa nama dia kek tapak dinosaur? Okey lah. Ni aku punya penjelasan yang official lah. Kau memang kau dah kaji lah. Aku dah kaji. Okay. Ha, kita dengar. Kau tak tahu kan kenapa nama dia kek tapak dinosaur? Kau pernah tengok Night at the Museum lah. Aku rasa kan, dia ni macam... Gila-gila. Aku rasa sebab dia macam tulang dinosaur dalam Night at the Museum lah. Dia dinosaur sebab dia macam tulang dinosaur. Ya lah. Tambah gila. Okay, sekarang kita dah tahu dah saiz dia macam mana, bentuk dia macam mana, besar dia macam mana, tinggi dia macam mana. Jom kita rasa kek tapak dinosaur. Okay, disebabkan benda ni besar sangat, kita orang pun dah muak sebenarnya. So, kita orang potong dia kecil dan kita orang kongsi-kongsi lah. Macam mana kita nak makan ni? Okay, gigit. Okay, bismillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Padat. Nom, nom, nom. Kek tapak dinosaur. Kacik dia. Isi dia memang banyak. Tak tahu je. Tak tipu. Isi dia memang padat gila tu. Kau boleh tengok kat sini. Padat betul. Honest saying lah, memang sedap. Tea dia memang padat, crunchy, memang sedap. Cuma aku dah penat. Pak Ik sepatutnya shoot satu tapak kuda sehari sekali. Bukan direct. Direct. Overall aku bagi 7. Okay, komen aku pula. Berbaloi ke tak? RM200 untuk kek tapak kuda bersaiz dinosaur ni. Bagi aku, berbaloi. Betul berbaloi. Tapi, macam aku cakap tadi, kek tapak gajah untuk satu tim bola kan? Tapi yang ni aku rasa, ni bukan satu tim bola ni. Satu liga kan? Satu liga. Satu liga kan? Contoh Premier League ada 20 tim. 20 tim tu semua kena datang makan benda ni. Datang ambil. Baru berbaloi. RM200 tu. Dafi tak bayar. Abang dah tahu lah. Abang dah tahu. Aku dah tahu. Aku baru nak bagi. Okay. Lembut dan guys, dia akan cakap panjang lembut. Kita dengar. Okay guys, kita buat dinosaur ni sangat sedap, crunchy dan apa dimakan lah, boleh dimakan lah. Lepas tu dia crunchy lah dalam dia. Ada ni isi-isi, dia boleh dengar-dengar. Memanglah diisi. Tak diisi kau nak makan apa? Lepas tu guys, bila kau makan dia memang lembut gila guys. Aku tak tipu guys, okay. So aku rasa aku 8-10 lah. Dia panjang tak? Tak panjang. Bulat. So memang panjang, lembut dan memang panjang lah. Ya, selebihnya kita nak buat apa ni? Open house lah. Tadi kau dah cakap kan? Bagi jemola. Jemola lah kita bagi. Bagi jiran ni. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Aku tahu ada yang tengok ni belum subscribe lagi. So subscribe. Kita jumpa lagi next video. Tapak kuda, hari-hari tapak kuda.